kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah. Yang menjamin itu aparaturnya, ya. Panglima sudah menjamin, Kapolri sudah menjamin gitu. Yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai. Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan, karena putusan MK itu ya sudah mengikat. MK-nya sekarang yang diselesaikan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.